Masya Allah, Syekh. Mana lapar lah. Masya Allah, ana pun hungry-hungry lah. Ana teringin lah memakan tu nasi unta sebab tak ada ana nampak unta lalu. Hei Syekh, mana ada unta di Malaysia? Tapi Syekh, ana teringatlah nasi unta di tempat ana di Mekah. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Spark TV Channel. Ha, korang nak tahu tak kat mana lokasi tempat makan tadi? Ha, bagi korang atau sesiapa sahaja yang pergi ke Mekah, memang rugi kalau tak ke sesuatu tempat ni. Kedai ini menyediakan satu sahaja hidangan, iaitu nasi unta Mekah. Ha, kedai ini berada di sebuah daerah di Mekah yang bernama Aziziyah. Dan nama kedai ini pula adalah Mat'am Qabsah Hashi Abu Safur. Sekarang, mari kita bersama Insaf Travel and Tour Sendirian yang Berhad mengerjakan umrah di Mekah bersama-sama dengan Tuan Haji Akram Elias Amir, iaitu pengasas DBPSS Mengganu. So, jom kita saksikan. Ha, di Mekah memang tak sah kalau jemaah yang datang tak mencuba menu nasi unta. Lagipun jarak restoran tersebut dari Masjidil Haram tidaklah jauh sangat. Kira-kira 7 hingga 8 km sahaja. Dekat kan? Nasi unta di restoran ini memang sangat popular. Rasanya sangat kau. Daging untanya yang lembut dan sedap. Memang terangkat. Mana tak sedapnya. Beras biryani yang digunakan adalah yang diimport khas daripada India dan dimakan bersama isi daging unta yang lembut dan beraroma. Memang Harga yang ditawarkan tidaklah terlalu mahal. Sekitar 50 hingga 60 rial sahaja untuk sepinggan siap dengan minuman dan boleh dimakan seramai 2 hingga 3 orang sepinggan. Memang besar portionnya tau. Alhamdulillah. Unta muda dipanggil Qabsah. Qabsah unta. Alhamdulillah sedap, lembut daging ni molek. Amal kata tak cukup rasa nak apa ni pi nak main lagi. Boleh lawan kambing ni. Alhamdulillah sedap. Wah, sedapnya nasi unta Mekah yang kita lihat tadi. Sampai di sini saja Spark TV Channel. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka.